Sebenarnya kalau kita lihat kepada sejarah, tidak ada satu tarikh yang khas. Bilakah perayaan Tahun Baru Cina ini bermula? Ada yang mengatakan 2000, 3000, 4000 tahun sebelum Masihi. Jauh melangkaui sebelum Siddhartha Gautama Buddha, Lao Tzu, Gong Tzu, pengasas kepada Taoism dan juga Confucianism lahir. Cuma kali ini, saya nak berkongsi dua versi yang kebiasaannya kita ketahui tentang apa itu Tahun Baru Cina. Versi yang pertama adalah tentang mitologinya. Di mana dikatakan dahulunya, di perkampungan di negara China ini ada seekor raksasa yang bernama Nian. Dia suka datang mengganggu apabila terjadinya pertukaran musim kepada musim bunga, dan ramai juga penduduk kampung yang telah mati dibunuhnya. Namun pada tahun-tahun yang berikutnya, lahirnya idea daripada penduduk kampung, di mana penduduk kampung merasakan bahawa kita perlu buat sesuatu. Jadi di situ mereka mula melahirkan idea, apa kata kita membakar mercun, kita cuba takutkan dia, dan kita pakai warna merah supaya dengan warna merah itu nampak garang, maka kita boleh menakutkan dia. Dan selepas mereka melakukan perkara itu, yakni mereka membakar mercun dan juga memakai baju merah, raksasa tidak datang. Dan setelah dilakukan selama beberapa tempoh, akhirnya raksasa Nian itu tidak datang lagi. Jadi dari situ bermulanya tradisi masyarakat Cina, mereka meraikan Kuo Nian. Apa itu Kuo Nian? Kuo Nian dia boleh membawa dua pengertian. Pertama adalah raksasa itu bernama Nian, maka bila mereka kata Kuo Nian, maksudnya Nian telah pergi, tak datang kembali. Ataupun dalam definisi yang kedua, Kuo Nian itu tahun baru, meraikan tahun baru. Versi yang kedua ini hasil daripada kajian kami, dan malahan Masya Allah, menurut Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Datuk Sri Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang beliau telah tulis di laman webnya, iaitu tentang perayaan Tahun Baru Cina, 25 Januari 2017, beliau tulis artikel ini. Dan menurut beliau juga, versi yang kedua ini lebih tepat. Versi kedua, secara umumnya, masyarakat Cina di negara Cina dahulu, mereka kebanyakannya adalah negara yang miskin dan negaranya besar, dan jarang sekali mereka ini dapat berkumpul bersama keluarga. Dan makanan pun umpama kata-kata kita lah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kalau tak kais tak makan. Dan untuk mereka berkumpul sangat sukar, melainkan apabila ada kematian, perkahwinan dan juga Tahun Baru Cina. Yang mati tak selalu mati, yang kahwin bukan tiap-tiap tahun dia kahwin. Jadi yang ada peluang paling besar untuk mereka berkumpul yang menjadikan satu perayaan tahunan adalah Tahun Baru Cina. Dan Tahun Baru Cina ini pula dia adalah selepas musim menuai, nak masuk ke musim bunga. Dan selepas musim menuai, mereka menjual hasil tanaman mereka, mereka mendapat rezeki, dan ahli keluarga ini akan datang kembali berkumpul untuk makan bersama. Jadi sebenarnya Tahun Baru Cina ini dia lebih kepada perayaan adat, bukan kepada perayaan agama. Kalau ikut Mufti Wilayah sekalipun, ia adalah satu perayaan adat, boleh diraikan bersama. Cu ni men ping an.